ya mungkin di game pertama kita banyak melakukan kesalahan sendiri ya. Pertama kita masih belum enak mainnya, masih nyari-nyari pemain. Tapi kita tetap yakin karena kita pertemuan pertama kita udah pernah menang. Ya kita game pertama, game kedua udah mulai main. Mungkin kalau menurut saya kita lebih untungkan karena faktor angin ya. Maksudnya kita udah terbiasa pemain Indonesia ya, maksudnya khususnya buat lapangan seperti ini. Kalau mungkin kalau buat Korea karena mereka mempunyai power yang kuat, yang kencang, jadi ya sedikit apa ya, sedikit kagok gitu bermain di lapangan yang kencang ini. Jadi ya pukulan mereka saya kira ragu-ragu terus. Ya mungkin tadi sih sebelum berangkat ini ya kita maksudnya tahu Samrosundel kalah, tapi kan apa ya, step by step dulu gitu kan, kita nggak terlalu mikirin jauh harus babak berikutnya, tapi babak ini juga kan lumayan berat juga ya tadi ya. Terus mungkin buat besok Malaysia juga nggak bisa dianggap enteng karena mereka udah ngalahin Samrosundel juga, dan kita juga pernah kalah melawan mereka di Olimpiade tahun ini. Pertemuan terakhir kalah. Iya, di Olimpiade. Yang kedua ada yang pasti sama Malaysia. Ya, mungkin kita pertemuan terakhir di Olimpiade, terus waktu itu Olimpiade bolanya agak berat. Mungkin bedanya sama sini, di sini kita agak diuntungkan karena anginnya ya. Mungkin kalau ada angin angin itu lebih beda dari kalau Olimpiade, karena Olimpiade nggak begitu berat terasa. Kalau angin angin itu ya bolanya berat. Di sini ya lumayan. Apa yang harus diwaspadai nanti? Mungkin mereka Malaysia defense kuat ya. Ada bola 1-2 terus pengennya kita mati terus. Tapi terus